Video asusila antara wanita berkebaya merah dan seorang pria yang hanya mengenakan handuk viral di media sosial. Video berdurasi 16 menit itu diduga dilakukan di sebuah villa atau hotel. Dari hasil penyelidikan sementara Polda Bali, video tak senonoh itu tidak dibuat di Bali, melainkan di luar daerah Bali. Namun Polda Bali tetap menelusuri terkait lokasi video itu dibuat. Dalam video yang beredar, perempuan yang mengenakan kebaya merah dan menutup wajahnya dengan topeng itu hendak mengantarkan asbak kepada pria yang hanya mengenakan handuk. Kemudian mereka melakukan hubungan badan yang diduga telah dibuat skenarionya antara pelayan hotel dengan tamu. Video itu pun telah beredar luas di media sosial. Tim UTV mengabarkan.